Summer sia. Sebab malam kot sejuk kot bersin. Aku rekod ni pukul 12:30 malam ni. Lewat kan. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Selamat datang ke channel aku, channel Eddie Fazli. Jadi sebelum kita pergi ke sesi unpacking ataupun dengan detail apa nak buka hari ni, aku dah nak berkongsi dengan korang lah. Yang hari ni hari Rabu. Aku ada pergi ke ML Studio. So kalau korang tak tahu, ML Studio ni adalah salah satu channel yang agak terkenal dalam Malaysia sebab dia punya subscriber pun 1 juta sekarang. Dan aku memang terhutang budi dengan dia orang. Sebab dia orang adalah salah satu sebab kenapa aku boleh monetize channel aku last time lah. Aku ada hantar beberapa video pasal Pokemon TCG dekat dia orang last time. Dan view dekat sana, video-video aku agak tinggi lah. Ada yang 100,000 lebih, ada yang berpuluh ribu lah, which membanggakan lah bagi aku. Walaupun channel kat view aku ni semua 1,000 sikit je. 1,000 tu banyak juga untuk aku, yang aku bersyukur dengan 1,000 tu. Okay, thank you kat korang sebab menonton. So aku pergi ke diorang punya studio sebab diorang invite aku untuk rekod video kat studio diorang. Jadi aku berjaya rekod 8 video. Oh my god! Untuk konten di ML Studio nanti, dan aku harap 8 video tersebut dapat membantu channel aku berkembang dengan lebih baik lah. Especially untuk capai 10,000 subscriber by hujung tahun ni, insyaAllah. Okay? So aku harap target tu aku berjaya capai lah. Dan pada masa yang sama juga, aku nak ucapkan terima kasih kat diorang lah sebab sudi invite aku. Dan terima kasih kepada Mat Luffy. So kalau kau tak kenal Mat Luffy, Mat Luffy tu adalah orang kata bukan peneroka, apa orang kata, tunjang utama untuk ML Studio. Sebab ML Studio nama dia Mat Luffy Studio sebenarnya. Aku bukan nak berniat nak promosi dia, tapi aku memang minat Mat Luffy ni daripada zaman dia buat video vlog dia tahun 2011 lagi. So bila aku dapat jumpa dia tadi, aku macam fanboy tau. Aku macam excited gila jumpa dia. Aku ambil gambar dengan dia juga, which aku sangat hargai peluang dapat berjumpa dengan beliau. Aku harap aku dapat jumpa dengan dia dan lepak berbual lebih panjang sebab dia pun belajar dalam bidang architecture. So kita orang punya orang kata apa, bidang pelajaran last time tu adalah bidang yang sama, dalam dunia yang sama lebih kurang. Sebab tu aku boleh terima dia punya lawak dengan lebih baik. So hari ni dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka dua tin, iaitu tin Hidden Fates. Dan macam aku cakap sebelum ni, Shining Fates aku dah boleh move on sebab aku dah pull Shiny Charizard VMAX. Kalau kau tak tengok video dia, aku tak link dekat atas ni, which korang lagi bagus tengok video tu selepas video ni lah. Dan kita akan memburu Hidden Fates, since Hidden Fates produk dia masih dijual di kedai. Aku beli dua-dua tin ni daripada Toys Bar dengan harga RM200 per tin. So aku ada beli dua tin, dan setiap tin ni ada 4 booster pack. Kalau kau punya dapatkan apa-apa produk-produk kat Pokemon, kat Yu-Gi-Oh, apa-apa saja trading card game, termasuk Dragon Ball, accessory dia dan sebagainya, kau boleh check it out Toys Bar punya Shopee dan Facebook. Aku akan letak link dia dalam description di bawah. Tapi sayang dia tutup sekarang ni sebab PKP kan. Jadi kau kena beli melalui online sajalah. Even aku pun aku beli dengan online saja. Sebab untuk konten kan. Jadi aku just nak bagi tahu, sepanjang minggu ni ataupun sepanjang masa ni sampailah Chilin Rin keluar, most likely unpacking aku akan banyak Hidden Fates. Sebab itu saja produk yang aku boleh hunt sekarang ni tau. Sebab Unbroken Bonds susah nak jumpa, mahal. Burning Shadow pun susah nak jumpa dan mahal. Jadi ini saja set yang aku boleh dapat sekarang lah. Dan apa kad yang aku nak adalah Shiny Charizard GX. Itu antara kad yang bagi aku paling cantik untuk modern Charizard. Dan aku harap sangat aku berjaya pull satu Shiny Charizard hari ni. Aku macam boleh pull dua, tiga pula kan. So jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan aku rasa kita boleh buka dah dua tin Hidden Fates, iaitu Raichu GX promo. Let's go guys. Okay, so hari ni kita pakai playmat Hidden Fates sebab Hidden Fates kita ada Shiny Charizard GX. Dan kita ada dua tin Hidden Fates, iaitu Raichu GX promo. Dan korang tunggu jap lah, aku rasa aku nak kena keluarkan semua, susun semua properly dulu baru kita borak dengan lebih panjang. Okay, tunggu jap. Okay, so aku dah susun dua tim kita, tim kiri dan tim kanan.
Dan aku akan susun ikut artwork yang aku suka. So, aku suka Charizard jadi pack terakhir. Nah, dia dah buat sama. Kebetulan aku dulu mempunyai ke semua 4 artwork. Jadi elok lah. Dan aku juga ada beli Hypermat KMC kan. Sleeve untuk aku gunakan. Harga dia kalau korang tertanya lah, RM25 untuk 80 sleeve. 80 kan? 80 ke 100? 180 sleeve. So ini akan gunakan sebab dia simple dan dia masuk dekat dalam aku punya binder untuk kad tu dijual dengan kemas lah. So dia tak besar sangat macam ETB punya sleeve. So kau boleh pilih sama ada kau team kiri ataupun team kanan. Dan aku rasa aku nak buat video ni menarik sikit, di mana kita ada team kiri dan team kanan kan, macam biasa. Tapi aku tak nak buat kau pilih team, aku nak kau pilih booster pack. So lagi menarik. So kau kena pilih, contohnya kalau team kiri ni kau kena pilih kiri Trio Birds. Ha, so satu pack saja kau boleh pilih. Kita akan tengok pack mana paling lucky. Contohnya macam ni, kanan Charizard ataupun kanan Mew. Ha, ni pula kiri Charizard. So komen kat bawah team mana yang kau pilih, bukan pack mana yang kau pilih. Macam aku memang Charizard, jadi aku akan pilih kanan Charizard, hashtag kanan Charizard. So komen dekat dalam ruangan chat ataupun komen di bawah sebelum kau tengok video dengan habis, mana pack yang kau rasa ada lucky cards. Mungkin ada shiny Charizard hari ni. So kita tengok siapa yang betul-betul bertuah memilih booster pack yang baik lah. So aku akan mulakan dengan Kiwi Trio Birds. Okay, jadi dalam 8 booster pack ni, tin pull rate dia sangat random. Okay, ada tin yang tak ada hit langsung, ada tin yang ada hit. Jadi aku harap kita berjaya pull kad yang menarik hari ni. 2, 3, 4, especially untuk konten aku juga. Okay, pack pertama kita Kiwi Trio Birds. Kita ada Energy, kita ada Charmeleon, kita ada Magma, Scyther, Caterpie, Paras, Charmander, Slowpoke, yang sedang marah main air. Kita ada Psyduck, kita ada Erika Hospitality. Okay, ini rare dia. Dan juga, Lightning Energy. Lightning Reverse Holo Energy. So, siapa yang pilih pack Kiwi Trio Birds tadi, mungkin lucky sikit untuk korang. Tengok pack mana yang paling lucky kali ni. Aku tak nak buat team, aku nak buat dia lagi menarik. So kita ada 8 pack je. So video ni takkan jadi panjang sangat pun. So aku nak buat dia lagi menarik, kita main pilih pack. Bila pack sikit ni lagi best kita buat macam tu kan. Okay, so ni tak apa ni. Ni korang pemukat. Okay, pemukat tu korang 1, 2, 3, 4. Okay, adakah ada something? Hashtag ada something. Kita ada Lightning Energy, Sabina Suggestion, Pokemon Center Lady, Scyther, Eevee, Ekans dan Articuno belakang tu, Paras, Caterpie, Charmander. Macam kat dia sama dia keluar kan kalau kau perasan. Kita ada Holoware, Jesse and James. Dan juga kita ada Shiny Rupa. Shiny Rupa ni pun aku rasa macam aku rajin pull mamat ni. So team pack kiri Mew ada pull Shiny Baby guys. Dan team pull rate dia kadang-kadang tak ada shiny Pokemon pun. So kira-kira team kiri ni agak okey sebenarnya. Team kiri tu agak okey sebab dia dapat pull at least shiny baby. Sebab aku pernah tengok member aku pull ada GX biasa saja. GX dalam ni pula kad dia tak apa-apa. Macam pincir semua tu kan. Bukan dia menarik sangat pun kad tu kan. Okay, kita ada Psychic Energy, kita ada Box Grid, kita ada Graveler, Farfetch, sebut susah tu, Clefairy, Magikarp dan Chomel, Ekans dengan Pelangi, Voltorb yang sedang main Electric, Geodude, Electrode, dan juga kita ada Reverse Holo Psychic Fighting Energy. Setiap pack dia ada hit nampaknya so far. So ni tadi apa? Mew. So kiri Mewtwo dapat Fighting Reverse Holo Energy. Dan pack terakhir untuk daripada Tin Ki yang diberi nama kanan kiri Charizard. Kita tengok adakah kanan Charizard ada luck. Kalau dia dapat hit pun agak menarik. Kiranya setiap pack untuk tin ni ada hit. Bukan selalu kan. Kau dapat tengok setiap tin ada hit. So kita ada Energy, kita ada Lieutenant Strategy, Chansey, Mystic Swillian City Gym, Ekans, Cubone, Magikarp, Geodude, Clefairy. Kita ada Charizard GX guys. Dan juga Weezing Reverse Holo. Okey, kita pun Charizard. Mungkin ini ada hint
kita ada shiny Charizard GX kat sini. So team bukan, so pack Kiwi Charizard plus Charizard GX. Wow, setiap pack daripada tin Kiwi ada hit. Walaupun hit energy ni kira hit jugalah. Ini dia Charizard GX. So agak susah nak jumpa juga Mamat ni sebenarnya. Selalu kau akan nampak pin say GX lah biasanya. So kita pergi ke pack kanan Trio Bird. So siapa yang pilih kanan Trio Bird tadi? Adakah pilihan korang ada kad yang menarik? Tengok macam mana. So far yang belah kiri ada hit setiap pack. So adakah kanan pun mendapat benda yang sama? Menarik tau kalau kita dapat setiap pack ada hit. Walaupun energy dia okey hit lah sebenarnya. At least ada something kan daripada reverse holo Pokemon je. Kita ada Jinx yang manis menawan, melemparkan senyuman dan ciuman kan. Pikachu, Jigglypuff, Ekans, ada Koffing, Cubone. Aku suka kisah Cubone sebenarnya. Aku nak cakap tadi biar aku lupa. Kisah Cubone sangat kemas. Jesse and James reverse holo rare lagi. Dan juga wow, kita ada pelbagai energy hari ni guys. Kita ada reverse holo energy untuk grass energy guys. So team so pack kanan Trio Birds menjadi pool reverse holo energy grass. Kita pergi ke pack seterusnya. Pack kanan Mew. Kanan Mew eh. Kanan Mew ada something ke? Kau kat orang 1 2 3 4. Okey. Kita ada Steel Energy, Steel eh? Kita ada Lieutenant Search Strategy, Misty Determination. Nampak dia kabur sebab dia tak senonoh sangat. So aku tu skip lah laju. Kita ada Scyther, kita ada Paras, kita ada Cubone, Voltorb, Yodut. Nampak bukan yang sama je sebab dia punya set ni tak besar sangat sebenarnya Hidden Fates ni. Eevee, Kangaskhan Rare dan juga kita ada Scyther Holo Rare. Agak menarik sebenarnya dapat Scyther. So susunan dia lebih kurang sama. Kau dapat Psychic Energy, dapat baby shiny baby, kita pun shiny Scyther. So agak lucky tin kita agak sebenarnya ni. Macam aku cakap tadi, ada tin yang tak ada hit pun tau. Aku pun nak buka kasa itu dapat pensil GX saja. So kalau kau dapat shiny baby dalam tin kau, dia dah kira cukup lucky dah. So pack ketiga iaitu pack kanan Mewtwo. Siapa pack kanan Mewtwo? Cuba komen sikit, tengok adakah pack korang mempunyai card yang menarik ataupun hit. Kita ada apa nama dia, Water Energy, Charmeleon, Chansey, Giovanni's Exile, Geodude. Giovanni's Exile ni kat tepi sikit. Kita ada Geodude, Slowpoke, Clefairy, Jigglypuff, Caterpie. Kita ada rare kita Bills Analysis dan juga Clefairy reverse holo. So kita punya non-stop ataupun streak untuk hit kita dah berhenti di sini. So kita dapat pack yang menarik daripada hujung-hujung. Dan kiranya pack kanan Mewtwo tak ada apa-apa pun. Jadi kita pergi ke pack terakhir kita, pack kanan Charizard. So adakah pack kanan Charizard dapat memberikan aku kebahagiaan? Kalau tak dapat kebahagiaan dalam video hari ni, mungkin aku akan buka terus video lain. Aku akan buat unpacking benda lain terus untuk video hari Ahad terus. Alang-alang. Pack terakhir kita, kita ada Psychic Energy, Sabrina Suggestion, cadangan Sabrina, Pokemon Center Lady, Metapod, Clefairy, Caterpie, Ekans, Paras, Charmander lagi. Banyak tu Charmander aku nampak. Snorlax Rare. Dan juga last kita ada Reverse Holo Fire Energy. So ia hint untuk Charizard sebenarnya, tapi tak sampai ke Charizard ni. So agak sedih kat situ. Kita pool 4 energy berbeza guys. 2 shiny baby dan 1 GX. Charizard GX pula tu. Jadi dari segi value wise, aku rasa aku tak pasti, mungkin Scyther, shiny Scyther ataupun Charizard GX ni yang tinggi value dia. Tapi dari segi ikut aku punya chase card, aku memang nak Charizard. Jadi Charizard ni menang lah. Jadi siapa yang pilih pack kanan Charizard tadi, kira korang punya pilihan betul, tepat tau. So tahniah, korang tak menang apa-apa pun, korang hanya menang kasih sayang daripada aku. So agak menarik juga lah, at least kita pull Charizard walaupun bukan shiny Charizard GX. Mungkin dia hint untuk next set ataupun next box pack yang kita akan buka nanti, kita akan dapat Charizard mungkin, insyaAllah. So akan go through balik apa yang kita pull hari ni. Kita ada Fire reverse holo energy, kita ada Grass, ni semua reverse holo energy, Fighting dan juga Lightning.
Dan kita juga ada shiny baby, shiny whooper, shiny scyther, dan juga kita punya kata best hit lah today, eh, ada Charizard GX ultra rare. So agak menarik juga hit kita hari ni walaupun banyak reverse holo energy sebenarnya. Nah, jadi aku harap kau enjoy dengan video unpacking hari ni, walaupun tapi kita dapat 7 hit tau daripada 8 pack. So agak power juga sebenarnya guys. Aku harap kau enjoy. Aku tak tahu nak minta kau komen apa kat bawah. Jadi kau komen je apa benda yang menarik. Kalau kau nampak komen tu menarik, aku akan pin dan kau dapat tengok komen kau ada kat atas lah. At least kena pin dengan aku, okey. So thank you guys sebab menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan kita jumpa lagi dalam next video guys. Jumpa esok lah esok, eh. Assalamualaikum dan